Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rosio. Dan kali ini gue lagi main Call of Duty Warzone. Dan soalnya ada update, yaitu Rebirth Map. Yang kalau gue lihat ini mirip banget sama Alcatraz yang mungkin udah kalian kenal di Call of Duty Mobile. Sebelumnya Alcatraz itu yang pernah ada di Call of Duty Black Ops yang keempat, kalau nggak salah Black Ops atau Blackout 4 gitu. Pokoknya seri keempatnya dari seri BO ya. Oke, kita turun di mana ini? Mirip banget sama Alcatraz, sumpah. Itu tuh ya kan prison block itu mirip banget sama cell house ya. Iya enggak? Cell house enggak? Yuk kita turun dari cell house yuk. Ini pasti akan rame banget, teman-teman. Ya akan rame banget, gue yakin. Space. Yes, gue lupa. Gue enggak nyampe sini dan kita cut dulu parasutnya. Udah ada yang mati aja, cuy. Oke, mirip banget ya, persis banget sama Alcatraz, sumpah enggak bohong gue. Ih, gak kena-kena. Iya, gak mati-mati dia. Dia bawa senjata, cuy. Bawa senjata berat dia. Wah, gaswat. Kita gak punya senjata gede lagi. Oh my. Beda banget pilih sama Alcatraz. Codem. Depan tuh. Please. Rival kek. Rival ya. Dia nyadar gak sih dari gue sebenernya? Oish. Sumpah tegang banget. Oh no. Kita pakai armor dulu. Armor kita habis. Damn, dia nggak pergi-pergi, dia masih di situ dong. Waduh. Oh no. Alt F to self revive. Oh, bisa self revive. Dia pakai apa sih? Anjir, gua dirudal loh ternyata sama dia. Oke, let's go. Kita deploy lagi sekarang, teman-teman. Gua udah mati berkali-kali. Ada loadout drop situ. Ini tuh lootingannya sepi banget. Lootingannya ada orang lagi di sana, dua orang lagi. Oke. Kita bunuh orang, dia nggak sadar gue tembakin. Dari belakang. Dia nggak sadar, boy. Dia ngomong, cuy. Temen kita yang ngomong bahasa Inggris. Gue gak ngerti ngomong apa. By the way ya teman-teman ya, ini Warzone sekarang kayaknya lebih enteng lagi. Sebelumnya gue pengen main Warzone aja, gue kayak aduh, gue ganti PC kali ya buat main Warzone. Tapi sekarang kayak speknya bisa gue lebih lowin lagi. Damn, gak mati. Tapi gue yakin dia sekarat tadi tuh. Itu nembaknya mesti agak di kedepanin teman-teman ya, karena jauh. Jadi kayak lu mesti nebak-nebak arah angin juga. Ini gue sebenarnya gue lagi jongkok apa enggak sih? Oh enggak, gue lagi berdiri, kok pendek banget ya. Pendek banget gak sih? Iya gak? Pendek banget ya? Temen kita kenok di sana. Tadi ada musuh di sini. Ini... Your squad is being hunt. Waduh! Kelihatan nih posisi kita teman-teman nih sama musuh-musuhnya. Oke, ini cell house-nya. Berasa horror sih kalau menurut gue ya. Serem banget. Circle closing, ini sumpah sepi banget manusianya pada kemana ya ini ya? Ada yang baru naik ke atas kayaknya tuh. Sumpah ini Alcatraz sih, ini Alcatraz banget sih. Nggak bohong gue, ini lokasi naiknya pasti sama dari sini, ini naik ke tangga ke atas nih. Nih ya kan, bener kan, naik ke atas dari sini. Nih, ya kan, cuma agak sedikit berbeda aja sih. Gearbox, kita ambil armornya. Ini apa, Pathfinder. Bismillahirrahmanirrahim. Sepi kali ini. Oi. Hai. Please, gak ada tanda kehidupan apa. Orangnya juga pasti 23 orangnya. 10 squad.
Itu udah musuh di bawah. Ada musuh di bawah. Let's go. Kita punya senjata tapi enggak punya peluru ini. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Tadi ada musuh sekitar sini tadi nih. What the hell? Sniper tapi scope-nya kecil banget. Visit by station. Oh, by station udah buka nih. Tuh ada nembak-nembak di sana tuh. Udah mulai kecil bro map-nya bro. Tuh masih ada yang perang di sana depan sana. Kita ke sana coba kita lihat saja ini apaan nih ada buku. Oh, bisa ngilang gua. Gua udah tembakin dari mana? Tower. I see you. Ace, kenapa gua anti-scope gua? Down. Gils lu ya. Enggak gitu juga kali bro udah ketawa. What the fuck itu? Nah, itu ada orang kayaknya tadi. Ada orang enggak sih? Belum mati loh dia yang di tower. Lagian sniper scope gua kayak scope kali 2. Peluru, oke, nice, peluru lagi. Bisa reload dulu. Ini mainnya asli ngumpet-ngumpet gini. Ini hidup lagi bro, kenapa gak pada barbar ya? Gue mau barbar juga musuhnya gak kelihatan. Tuh, tuh. Dia kesana bro. Itu dia tuh. Hilang lagi anjir. Nggak kena lagi. Ngomong-ngomong yang gue bunuh tadi mati nggak sih? Itu tuh. Woo! Ini naik turun mulu itunya. Dia mati sih harusnya sih. Dia jatuh. Nice. Thank you. Turun ke sana dia. Kita bisa punya helm PL7. Ntar gue punya armor satu lagi, kita pakai dulu armornya. Waduh, what the fuck hell is that? Ngapain di atas itu dia? Let's go. Yo. Yo bisa yuk. Main sendiri agak susah sih, soalnya kalau gua lihat tadi orang pada mainnya dia bertigaan gitu. Lewatan gua. Waduh, wadaw. Wadaw, enggak ada pelurunya, wadaw. Ada musuh di sini. Iya. Gua mati juga. Enggak apa-apa, udah kill satu. Wah, sekarat tadi dia. Gua enggak nengok belakang, gua enggak nge-sense gua. Ais. Wah, ada dia. Lu ngajar juga lu tadi ya. Ada step. Kaget gua pikir musuh tapi temen gua. Wah. Double kill lebih gua enggak apa-apa lu bunuh gua enggak apa-apa, gua double kill pakai RPD anjir. Depan muka jedur dua orang. Lumayan lah. Rame banget dekat kita cuy. Lihat deh cuy, merah cuy depan nih cuy.
Nice, mati dia. Wah, dia pakai scope itu enak bener. Kita masih hidup lagi enggak sih? Oh, masih bisa. Gua tuh masih lama banget buat ngambil itemnya. Tadi gua udah nge-kill lagi, gua enggak dapet kill ya. Wah! Anjir, kenapaan gua? Waduh, ada dia pakai mortar. Mati dah gue. Udah, kelar gue. Kecuali temen gue buyback kayaknya deh. Oke teman-teman, kira-kira gini aja dulu ya gameplay buat Rebirth. Gue masih mau cobain lagi nih karena pertama kali gue main juga. Dan gue masih baru newbie lah buat main Warzone, gue masih harus belajarin lagi supaya bisa mainnya lah. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Woi, waduh, wah kena gerakapan dia, wah mati juga teman gue. Yaudah teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya, dan bye bye.